satu-satunya di Indonesia pabrik perakitan sepeda motor bebas polusi dengan harga termurah ternyata ada di Batam, Kepulauan Riau. Sepeda motor bebas polusi ini dinamakan sepeda motor listrik Magnum, yang merupakan kendaraan bermotor tanpa bahan bakar yang menggunakan baterai sebagai tenaga penggeraknya. Hingga saat ini pemasarannya sudah menyebar di berbagai kota besar di Indonesia. Untuk kemampuannya sendiri, jarak tempuh rata-rata sepeda motor ini bisa mencapai 40 hingga 70 km per jam. Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk mengisi ulang baterai hanya membutuhkan waktu 2-6 jam. Yuliana, sales marketing PT Magnum Molis Indonesia mengatakan bahwa motor Magnum merupakan satu-satunya sepeda motor listrik yang berani memberikan garansi selama 2 tahun untuk kontrol mesin dan 1 tahun untuk baterai. Sepeda motor Magnum juga menyediakan bengkel resmi dan menjamin ketersediaan suku cadang para penggunanya. Dari PT Magnum Indonesia baru pertama yang di Batam yang berani memberikan garansi. Di mana di sini kita berani memberikan garansi untuk mesin kontrolernya itu 2 tahun dan untuk akinya kita berani memberikan garansi selama 1 tahun. Kita telah melengkapi juga untuk suku cadang ataupun spare part-nya beserta untuk mekanik bengkelnya. Jadi untuk customer kita, untuk jangka panjang ke depannya, customer nggak perlu takut. Untuk penjualan motor listrik kita sudah hampir merata. Salah satunya kita udah ada agen dealer di Surabaya, seperti di Bali juga. Itu ada juga di Bintan, dan di Tanjung Balai juga kita ada, Pak. Dan kedepannya next kemungkinan kita akan buka di Medan dan tidak menutup kemungkinan di daerah-daerah lainnya. Sejak di-launching pada Agustus 2017 hingga hari ini, sudah lebih dari 500 unit yang terjual di Kota Batam. Sepeda motor ini dijual dengan kisaran harga mulai dari 9 juta rupiah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofyan Tribrata TV, salam Tribrata.